Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Japri Tech. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menghapus notifikasi iklan yang sering muncul ketika kita buka Google Chrome. Jadi baru-baru ini saya terkena serangan iklan notifikasi di Google Chrome. Jadi saya ingin membagikannya kepada teman-teman. Pertama kita buka setelan. Jadi bagi yang sering terkena notifikasi iklan, ini cocok sekali. Lalu kita lanjutkan ke setelan situs ya. Setelan situs yang ada di privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan, setelan situs. Nah, ini dia, masih ada 3 situs yang lolos. Padahal seharusnya sudah diblokir oleh Google Chrome, tapi ini masih lolos. Jadi kita cek dulu. Oke, nah notifikasi ini dia blokir, ini masih lolos. Nah. Oke, masih ada 2 lagi. Ini notifikasi kita blokir. Sudah, lalu kita hapus datanya. Hapus, save. Ini apa ini? 18. Ini kita blokir. Hapus datanya, hapus. Okay. Jadi tidak ada lagi notifikasi iklan dan sebagainya yang akan masuk. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.